Alung kanan PPKI, seterusnya yang diraikan pada hari ini Encik Azman bin Ahmad, penolong kanan kurikulum, barisan guru dan rakan staf sokongan yang dirahmati Allah serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar cantik tersemat di tepi gadis, di petik gadis, di tepi titik. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, tiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adat, itu lumrah kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan. Pergi ke kota beli selasih, sayang sidara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Majlis diteruskan dengan menjemput yang berusaha Puan Azizah binti Mat, Guru Besar SK Mero untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Baik, sekali lagi pada tengah hari ini, saya tahu anak-anak dalam keadaan yang panas, cikgu pun panas. Jadi kita sama-sama cuba selesakan keadaan kita pada tengah hari ini untuk kita sama-sama meraikan majlis perpisahan kepada yang kita kasihi Encik Azman, penolong kanan pentadbiran sekolah kita yang akan berpindah ke sekolah baharu berkuat kuasa bermula pada 2 Oktober, iaitu pada hari Isnin nanti. Ya, jadi boleh anak-anak ya, cuba selesakan diri, cuba tenangkan diri dalam suasana yang panas ini. Boleh? Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih cikgu ucapkan kepada pengerusi Badan Kebajikan Guru Ustaz Azrul Aswad serta jawatankuasa Badan Kebajikan Guru dan seterusnya rakan-rakan guru, kerana dalam keadaan yang begitu terdesak, cepat-cepat last minute kita dapat menganjurkan majlis pada tengah hari ini khusus untuk meraikan perpisahan bersama dengan Cikgu Azman. Ya, sebagaimana yang cikgu maklumkan tadi, Cikgu Azman akan memulakan perkhidmatan di sekolah baharu pada 2 Oktober nanti. Jadi sepanjang 2 tahun, hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih, dia datang 2015. Ya ke? 2016. 15, sama lebih kurang dengan saya, tapi saya awal sikit. Jadi hari ini tiba hari dia, mungkin selepas ni hari saya, ataupun juga mungkin selepas ini adalah hari rakan-rakan guru yang lain. Kita tak pasti dan kita tak tahu, sebab pertemuan dan perpisahan adalah satu jodoh yang begitu serasi. Betul? Di mana-mana semua orang sukakan pertemuan dan perjumpaan, tetapi tidak suka kepada perpisahan. Namun perpisahan itu kita harus jalani dan tempuhi, kerana sebagaimana cikgu kata, perpisahan dan pertemuan adalah jodoh yang serasi. Kita kena tempuh, kita kena hadap. Ya, walau sayang bagaimanapun kita dengan sesuatu, kita tetap akan kena tinggalkan dia atau ditinggalkan. Dan bagi cikgu, perasaan yang paling cikgu tak suka ialah perasaan ditinggalkan. Dan hari ini jumpa lagi, kena tinggal lagi. Ya, kena tinggal lagi. Kalau sebelum-sebelum ini dah ramai rakan-rakan kita, khususnya rakan-rakan guru yang tinggalkan kita. Tinggalkan kita bermakna berpindah tempat berkhidmat. Dan hari ini tiba giliran cikgu, Cikgu Azman. Dan mungkin juga esok ataupun lusa tiba giliran saya pula, ataupun tiba giliran rakan-rakan yang lain. Dan sudah pasti
berarti kalau tahun 6 bakal menjelma tiba tidak lama lagi. Sudah pasti akhir tahun, tahun 6 akan melabuhkan tirai untuk mereka bersekolah di sekolah rendah. Jadi itulah keselarasan di antara pertemuan dan perpisahan. Kepada Cikgu Azman, kami merasa begitu kehilangan. Okay. Dengan lembut bicaranya, dengan sopan gerak langkahnya, dia adalah penyelamat saya selama ini. Kalau saya dalam keadaan yang tidak tenteram, marah-marah, Cikgu Azman yang ambil alih. Tak apa puan, saya pujuk cikgunya. Tak apa puan, kita cuba selesaikan. Tak apa puan, kita bersama-sama. Okay? Jadi kalau selama ini dia adalah ayahanda yang sentiasa menenangkan setiap apa keadaan, membantu dalam sukar, bersama dalam senang. Tapi hari ini sudah tiba masanya untuk beliau melangkah pergi. Jadi dengan berat hati kita membenarkan Cikgu Azman mencuba kehidupan mentadbiran di satu tempat yang baharu, dan sama-sama kita mendoakan agar destinasi baru nanti memberi suatu kehidupan yang terbaik buat beliau. Dan kita sama-sama juga mendoakan agar beliau diberikan kekuatan, kesihatan yang terbaik untuk mentadbir, mengurus dan menjalani kehidupan di tempat yang baru. Okay, kita biarkan dia pergi dengan hati yang berat, dengan penghargaan dan terima kasih atas jasa, atas pengorbanan, atas tunjuk ajar yang dia telah berikan kepada kita selama ini. Jadi saya bagi pihak rakan-rakan guru memohon maaf seandainya sepanjang 2 musim, hampir 3 musim kita bersama, ada tutur kata, ada kesilapan bicara rakan-rakan guru serta anak-anak di Sekolah Kebangsaan Meru ini telah mengguris rasa, mencubit rasa, mengguris hati kepada Cikgu Azman. Jadi saya mewakili anak-anak dan rakan guru memohon maaf. Terima kasih di atas jasa, dan insyaAllah pertemuan ini bukanlah pertemuan yang terakhir, dan perpisahan ini adalah bukan perpisahan yang terakhir. Datanglah ke sini seandainya kami menjemput, kerana ukhuwah kita, hubungan kita, kasih sayang kita telah kita jalin dan kita garapkan di Sekolah Kebangsaan Meru ini yang kita sayangi. Ya, sebagaimana slogan kita, SK Meru di hati. Jadi sesiapa yang pergi dia akan ingat slogan SK Meru di hati. Cinta dan kasih telah bersemi di sini. Hadirlah seandainya ada jemputan daripada kami ataupun tidak. Kami sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Cikgu Azman. Terima kasih atas perkhidmatan. Terima kasih rakan-rakan guru dan anak-anak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam istimewa di hatiku, salam negaraku Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yes.
yang Musa Puan Guru Besar Puan Azizah Fitimah Haris Sampetabi Encik Muhammad Razali bin Rahman Penuan Kanan Hem Puan Rizal Purozi Tengah Jantan Penuan Kanan Petang Puan Yati Binti Masjid Penuan Kanan Penuan Pendidikan Khas rakan-rakan guru veteran dan juga yang muda-muda dan seterusnya murid-murid yang dikasihi saya tak tahu saya boleh diri tidak di depan ni lama-lama saya tak tahu dan juga saya tak tahu nak mula bagaimana ya Alhamdulillah saya datang ke sekolah ini tanpa dirancang dan sekolah ini bukanlah SK Meru yang saya dipilih tak ada rancang dan tak ada pilihan untuk sekolah SK Meru kerananya saya tinggal di kampung Meru ini dan saya sangat sukar untuk bertugas apabila murid-murid saya berada di keliling rumah saya namun penempatan dibuat juga dan saya harus datang ke SK Meru jadi pada tarikh 16 Jun 2015 saya mulalah menapakkan kaki saya di SK Meru ini seterusnya memulakan tugas saya sebagai penolong kanan satu walaupun saya jawatan yang sebelumnya juga penolong kanan satu di sekolah lain dan di sini dengan jawatan yang sama penolong kanan satu dan saya menanamkan hasrat di hati saya perlu bantu Puan Guru Besar dan semua guru-guru pentadbir serta guru-guru sekolah ini untuk memajukan sekolah SK Meru sebagaimana yang ada sekarang namun tentunya ada cacat celah kekurangan di mana saya bukanlah orang yang hebat yang boleh mencernakan dalam waktu yang singkat mewarnakan sekolah ini dalam waktu yang cepat ya cuma kalau dihitung hari saya berada di sekolah ini adalah 2 tahun 3 bulan 14 hari lebih kurang 2 tahun 3 bulan 14 hari dari tarikh 16 Jun sehinggalah ke tarikh akhirnya saya berada di sekolah ini 30 September iaitu 30 September hari Sabtu di mana acara gotong royong perdana sekolah akan berlangsung dan pada hari itu saya sekali lagi mohon maaf dengan Puan Guru Besar dan barisan cikgu-cikgu yang ada di sini saya tidak dapat bersama pada tarikh hari Sabtu itu untuk gotong royong khidmat akhir saya untuk sekolah ini kerana saya perlu menghadiri khusus umrah di mana tahun ini saya akan menziarahi Mukarram di Mekah ke Madinah pada tarikh 24 November ya, jadi hari Sabtu ini saya tak dapat bersama dan saya sebenarnya buntu fikiran ni sekarang ni apa nak cakap pun tak tahu jadi selama 2 tahun 3 bulan 14 hari saya singgah di sekolah ini saya dah cuba melakukan sebaik mungkin dengan pengetahuan pengalaman saya yang ada selama 30 tahun 34 tahun di tempat lain dan 2 tahun di sini ya pengalaman-pengalaman saya di sekolah-sekolah lain yang saya ambil untuk kemahiran-kemahiran mengajar dan kemahiran-kemahiran mengurus
Ya, jadi dalam tempo ini saya itulah yang dapat saya berikan sedikit. Itu pun dengan keizinan keredaan Allah. Ya, yang lain-lain itu kelemahan saya yang mungkin tidak disenangi. Ya, yang menjadi tidak disenangi oleh rakan-rakan kerja. Berpisah, bertemu dan berpisah sebagaimana yang dikatakan tadi itu lumrah. Itu lumrah. Siapa-siapa pun akan berpisah. Ya, akhirnya perpisahan yang akhir yang itu kita semua tahu. Jadi untuk sehari dua lagi saya berada di sini dengan kesempatan yang ada pada pertengah hari ini. Saya ingin menyusun jari. Saya ingin menyusun jari dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Mohon ampun dan maaf atas apa saja yang saya perlakukan di sekolah ini, pada terutamanya pada Puan Guru Besar sebagai ketua di sekolah ini, ya, barisan pentadbir dan juga guru-guru sesi pagi dan juga sesi petang. Walaupun sesi petang jarang kita dapat berinteraksi, ya, yang baik ambillah jadikan dia panduan dan amalan. Mana yang saya sampaikan yang kurang baik itu ditinggalkanlah, jangan diteruskan. Biasanya saya sebenarnya biasa berpisah macam ni. Selama saya sudah berada di termasuk SK Meru ni ada 10 buah sekolah dah. 7 sekolah menengah dan 3 sekolah rendah. Ini sekolah yang ketiga sebagai perorangan 1. Jadi perpisahan ini dah biasa. Jadi apabila ada majlis perpisahan ini, biasanya saya diminta untuk beri sedikit nasihat. Tapi nasihat apa yang saya nak sampaikan hari ini pun saya tak tahulah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya saya mungkin satu lah daripada 2 tahun saya berada di sini, 2 tahun lebih sedikit, pada rakan-rakan cikgu, kita janganlah berkata tidak, banyak berkata tidak. Kita jangan banyak berkata tidak dan kita juga jangan banyak mengambil alasan, mencari alasan. Sebenarnya kekuatan kita berada daripada rakan-rakan semua. Kekuatan diri saya berada di sini di SK Meru ni sebagai penolong kanan 1. Kekuatan saya berada pada Puan Guru Besar, ada pada pentadbir, ya, yang 4, yang 5 orang ni, dan juga pada guru-guru semua. Saya boleh turunkan apa saja arahan, ya, boleh turunkan apa saja arahan, apa saja cadangan yang baik. Kalau cikgu-cikgu tidak dapat menerimanya untuk melaksanakannya, tentunya kejayaan saya tidak ada makna langsung. Ya, tidak akan saya capai apa-apa kejayaan pun. Ya. Jadi ini saya ingin kongsi. Di mana-mana pun saya akan cakap ini juga. Kita tak perlu nak dalik dada yang kita kata kita hebat. Yang kita kata kita hebat, yang kita boleh hadirkan apa saja, sebenarnya kita tak mampu untuk menjayakan satu-satu rancangan itu keseorangan. Ya, bukan berseorangan, keseorangan. Ya, jadi fikir-fikirkanlah. Ya, fikir-fikirkanlah. Kalau sebelum ini kita banyak rungutan, banyak itu, banyak ini yang menjadi halangan untuk kita bekerja. Ya, fikirkan semula, kita berhijrahlah kepada yang lebih baik. Kita bersama-sama kukuhkan ukhuwah kita untuk mencari kebaikan dan kejayaan untuk sekolah ini. Ya, ini yang saya ingin. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya yang seberingkas ini, sekali lagi Puan Guru Besar, barisan pentadbir, cikgu-cikgu,
ya, terutamanya cikgu pada Miss Kiusa Kurikulum, Kiusa Jadual Waktu, Ketua Panitia, Kiusa Ketua Panitia, Kaunselor, yang sering saya bercakap untuk minta bantuan buat kerja dan sebagainya. Seterusnya, guru-guru lain yang melaksanakan jadual waktu yang disediakan walaupun tidak memuaskan hati, ya, saya mohon maaf. Mohon maaf banyak-banyak, ya. Mohon halalkan makan minum. Andai kata ada makan-makanan yang saya makan tanpa pengetahuan cikgu, yang cikgu belanja terlebih makan. Belanja 20 sen tapi saya makan 50 sen. Ya, saya mohon maafkan, ya. Dan apa saja perlakuan yang cikgu dah buat bersama dengan saya sepanjang pergaulan kita, persahabatan kita. Di sini juga saya melapaskan mohon kata maaf saya untuk cikgu semua. Ya, halalkan juga makan minum yang boleh jadi saya ada sedikit keluarkan perbelanjaan. Semua saya halalkan. Dan semoga ukhuwah kita sepanjang saya berada ini berpanjangan. Ya, di mana-mana nanti, ya, Puan Guru Besar pun berpesan pada saya, kalau ada jemputan, janganlah keberatan untuk hadir sama. InsyaAllah itu saya akan hadir. Ya. Jadi, ya, sekali lagi kepada cikgu-cikgu SK Meru, ya, berilah perkhidmatan yang baik untuk sekolah ini. Kejayaan akan ada, ya, kejayaan akan ada dengan usaha-usaha yang baik. Ya, ini bukan cakap saya. Ya, ini ya, dalam kita ni beruntung dilahirkan dalam Islam. Ya, kita beruntung dilahirkan dalam Islam. Semua yang baik yang kita buat, ya, Allah akan memberi kejayaan yang baik juga. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Dirai Encik Azman bin Ahmad atas ucapan sebentar itu tadi. Hadirin dan murid-murid yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan buat insan yang kita raikan hari ini. Sebelum itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Encik Azman bin Ahmad dengan diiringi Puan Azizah binti Mat untuk menerima cenderahati kenang-kenangan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Thank you.
mengeluarkan air mata. Tapi bukan berarti kita harus bersedih, sebab berpisah demi mengejar cita-cita memang butuh pengorbanan. Janganlah kalian berkecil hati, gapailah matahari, genggamlah sang rembulan, karena masa depan yang cemerlang menanti kalian. Memang kalau kita tengok ke belakang, kita selalu bersama dalam suka maupun duka. Canda tawa menghiasi kebersamaan kita. Senyumlah kalian, aku tak ingin ada kesedihan di antara kalian. Jangan tangisi perpisahan ini, bila kau masih mencintaiku. Jangan sesali pertemuan ini, bila kau masih sayang padaku. Anggaplah semua satu ujian yang harus kita lewati bersama. Sabar, tawakal, tebalkan iman, itulah yang harus kita lakukan. Jangan tangisi perpisahan ini, bila kau masih mencintaiku. Jangan sesali pertemuan ini, bila kau masih sayang padaku. Nerima cobaan yang dibebankan pada kita semua. Dengan keyakinan memohon ridhonya, kebahagiaan insya Allah kita dapatkan. Terkadang dengan sobat sejati, ingin selalu di sisinya. Bukan berarti dalam perpisahan akhir dari segalanya. Jangan tangisi perpisahan ini, bila kau masih mencintaiku. Jangan sesali pertemuan ini, bila kau masih sayang padaku. Bebankan
pada kita semua. Dengan keyakinan memohon ridhonya, kebahagiaan insya Allah kita dapatkan. Terkadang dengan sobat sejati ingin selalu di sisinya, bukan berarti dalam perpisahan akhir dari segalanya. Jangan tangisi perpisahan ini. Untuk memimpin bacaan doa, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم. Sebelum majlis perpisahan rakan kami yang diraikan, pada saat ini kami berdadah tangan memohon kehadiratmu ya Allah, agar beliau diberkati, dikurniakan rahmat dan nikmat yang berpanjangan, sihat walafiat dan dengan berkekalan. Allahumma ya Qahhar, kami berdoa kehadiratmu ya Allah, agar beliau dikurniakan kekuatan fizikal dan mental untuk meneruskan kerja beliau dalam suasana berbeza, serta dapat menjalankan tugas-tugas beliau dengan jayanya. Allahumma ya Mujib, jadikan beliau dan kami yang masih menjalankan tugas di sini agar dapat meneruskan tugas-tugas dengan cemerlang dan berkualiti demi memajukan masyarakat dan negara serta dipelihara dalam pemuliharaan dan keredaanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama mendoakan semoga hajat bumi Encik Azman untuk menjadi tetamu Allah pada malam ini akan kesampaian dan dipermudahkan jalan. Kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih dan keladi budi tuan jadi kenangan. Tuai padi antara nampak, esok jangan laju-lajuan. Intan kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Dengan itu berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Siang sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.